sekali lagi. Ya. Baik. Dia yang dikatakan tidak boleh bercakap tadi, benda yang bukan wajib atas dia. Contohnya dia kata dalam hadis Nabi diam. Dia suruh orang tu diam, maka bukan wajib atas dia suruh orang tu diam. Tetapi kalaulah ketika baca ni contoh dululah, ketika khutbah kita nampak tak cicak pada kain dia, kan? Kita wajib kena habar pula. Itu yang dikatakan yang disuruh kita tak cakap itu yang bukan atas perkara wajib. Baik, dalam bab ambil sufu dan sebagainya, maka ia adalah perintah daripada pemerintah. Maka ati Allah wa ati Rasul, kan hari ini khutbah pun ayat yang sama, wa ulil amri minkum. Maka pegang yang itulah. Dia buat SOP itu atas perintah daripada pihak pemerintah. Maka itu yang kata darurat tadi, dia kena buat. Tujuan buatnya adalah untuk menentukan yang masuk semayang ini tidaklah yang akan membawa wabak itu pada pandangan zahir dia lah. Maka dia atas darurat. Macam kita lah juga. Siapa yang semayang jarak-jarak? Kan? Kalau ikut semayang, rapatkan saf kan? Atas darurat jugalah. Pegang yang tu lah senang. Pegang yang tu. Tapi yang tak ada terlibat dengan tu pun, eh kamu apa semua? Hilang jumaatnya. Orang lain pula yang sibuk sama.